Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di vlog saya, Jenatip Channel. Pada kesempatan hari ini, tanggal 8 Mei 2023, tepatnya jam 7 lebih 15 menit, kita akan melaksanakan apel pagi dan melaksanakan juga halal bihalal bersama Bupati Bandung Barat, Bapak Hengki Kurniawan. Oke, ikuti saja terus keseruan di pada pagi ini. Oke, selamat menonton teman-teman. Teman-teman, inilah kondisi di pada pagi ini di tanggal 6 Mei 2023 kita akan melaksanakan apel pagi dan melaksanakan halal bihalal teman-teman. Inilah bersama teman-teman kita di hari ini. Ini teman-teman, kita akan melaksanakan apel pagi dan halal bihalal. Oke teman-teman, inilah kondisi di lapangan apel pagi Mekarsari, dan kita juga sama-sama melihat kondisi ASN yang ada di Bandung Barat, dan inilah kondisi yang ada di sekitaran lapangan Mekarsari teman-teman. Kita akan cari dulu di mana tempat kita. Ini ada yang pakai korpi ya teman-teman. Ini mungkin sedang ada apakah pelantikan atau apa, atau P3K atau CPNS. Ini teman-teman dari ITDA. Oke bos, Nel Aidin. Oke teman Pak Sony. Oke, ini dari BPKD. BPKD itu keuangan ya? Halal bihalal, I miss you BPKD. Oke. Ah ini dununganku dulu. Oke. Oke, jangan lupa. Oh, Bapak Penda. Oh, ini. Oke. Jangan lupa subrek. Jenatip Channel. Oke. Ini Bapak Bangda, ini mah hubungan baik dengan saya PUPR. Oke. Oke. BKSDM. Ini yang naik pangkat dan mutasi, ini anak Pak Supri ya. Ini Disdik Pendidikan. Ini Dinsos. Bagus. Ibu Renungan. Ini UKM Koperasi. Bagian nge YouTube nama. Di PUPR kene. Sambilan. Dinkes. Ini OKB ya. BKKBN. Oke. Dispora, olahraga harus sehat. Raih emas sebanyak-banyaknya. Ini DPM ST, oh perizinan. Oke, hubungan dengan searching rapat-rapat ini. Ini Perindag, bagaimana perdagangan yang di Bandung Barat ini. Oke, Pak Yaya nuhun. DLH, oh hubungan baik saya dengan DLH, kan sering wakil UPL, oke dengan Bu Jamil. Oh ini Disdukcapil, ini KTP, oke Bapak Abbas. Oh ini Diskom Impotik, oh ya informasi ya. Oke, ini Disparhud Kebudayaan Pariwisata. Agar. Hah? Disparbud Budaya, oke. Oke, inilah PUPR kebanggaan kita. Nah, ini YouTube-nya Jenatip Channel. Ini Jenatip Channel, ini Riri ya, apa? Teman Anripa, oke, di Senakertan. Ini yang suka TKI, oke, transmigrasi. Ini di Sparpus, oh perpustakaan. Perpustakaan keliling. Ini mah DPKP. Itu nahon itu di nasionalnya? Dinas, oh pertanian, ini hubungan dengan baik dengan saya kan pengairan, oke. Okay. Oh dinas pertanian, membutuhkan. Ini peternakan, oke. Okay. Ini Disperkim, oh ini mah yang di atas lantai 2 ini, oke okay, tuh di atas. Oke okay, Disperkim. BPMD, oke okay. BPMD itu naon itu? Oh masyarakat desa, oh, oke okay. Ini mah Satpol dan Damkar. Oh ini teman saya dari Dishub. Oke okay, teman-teman. Oke okay, teman-teman, ini suruh masuk barisan teman-teman. Saya ada yang berseragam korpi, nanti akan diambil sumpah jabatannya untuk dilantik menjadi CPNS katanya, dan P3K. P3K itu singkatan juga CPNS. Oke okay, teman-teman. Selamat kepada teman-teman kita yang sudah mau dijadikan P3K dan PNS. Semoga bahagia dan bisa mengemban amanah dengan baik. Kondisi di sekitaran lapang
dan 7.30 akan segera dimulai tereng. Perhatian ya semuanya. Sekjen Rizky Zahara Sulaiman, golongan 2, Satuan Polisi Pamong Praja. Oh itu dia ya. Ima juga, Ima Pol PP. Satpol Ima juga. Itu pas itu halusin. Satpol. Berikut ini simbolis penerima SK Pengangkatan P3K Tenaga Kesehatan Tahun Anggaran 2022 diberikan kepada Ayi Nugraha, AMD, terampil perawat Puskesmas Lembang. Kesehatan ini mau lulus. Ya lulus tukang nyuntik. dokter Wayan. Anuker itu, dokter Wayan itu apa anuker itu? Kesehatan. Anak buah dokter Wayan. Selanjutnya diberikan kepada Asri Pramudiani, S.Pam, Ahli Pratama Apoteker, Cikole, Kecamatan Lembang. Apoteker, oh iya. Ayo tunggu iya, sop mengalami apa nah? Obat, ngahanap, tunggu iya. Tunggu itu. Kesehatan lulus. Lulus. Lebih tinggal pas. Berkenan dan hormat. Bapak Bupati Bandung Barat untuk menyampaikan SK PNS 100% mohon mendampingi Kepala BKPSD. Ayah di PUTR, ayah sahanya. Hah? Bapak sahanya? Ayah tentu awet di Bina Warga tinggal sudah. Oh. Oh, Bu Neneng. Oh, CPNS jadi PNS. Oh, Bu Neneng jadi PNS-nya. Oh. Lainnya. CPNS jadi PNS oh nyanyi. Lainnya. Suci. Oh, Popi. Ini kemarin. Pagi, berkah. Belum kompak. Sekali lagi Pak Sekda ya. Iya. Pagi penuh berkah, begitu jawabannya. Ya. Selamat pagi. Pagi penuh berkah. Yes. Yang saya hormati Pak Sekda, saya ada yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Ikhlas ya Bapak Ibu ya. Ikhlas. Ikhlasnya kayaknya kurang kenceng. Ikhlas ya Bapak Ibu ya. Ikhlas. Kita saling memaafkan. Jadi kembali ke nol gitu ya. Saling memaafkan dan mungkin nanti setelah ini kita akan bersalam-salaman halal bihalal. Kenapa baru dilaksanakan hari ini? Karena bagus nih ya, bagus nih emangnya? Mantap HP YouTuber. Nanya bagus sih. Pak Bupati dan para kepala dinas akan menyalami para pegawai. Kak tukang di papal. Nanti saya kamera semua. Boleh. Nanti semua kamera dipoto. Ada salam tempelnya kak. Oke. Ada. Semua. Sudah bersalaman dengan Pak Bupati dan Pak Sekda. Langsung saja ke ruangan. Ada pilih guys. Hey guys. Ajeng. Ya Pak Ali. Ya Pak Sep.
Iya, iya. Nah, Pak Riki. Bapak Hujan. Air is guy. Apa nih? Oke, teman-teman. Selesaiin, teman-teman. Mudah-mudahan video ringan kali ini bisa bermanfaat seputar apel pagi pemberian SK CPNS dan P3K halal bihalal di Pemkab Bandung Barat. Oke, selamat bekerja, beraktivitas, dan terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.